warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, kali ini pada pagi hari ini saya berada di pasar, baru datang dari rumah. Ini bawa dagangan, ada beberapa pohon, mudah-mudahan laku. Ini ada kembang kolosia, ada jeruk, berapa pohon. Sekarang sudah terjual satu. Nah, insya Allah jika semuanya terjual ini, ya paling tidak dapat uang untuk belanja beras, sayur, dan lain-lain sebagainya. Ini hampir satu bulan tidak ke pasar. Ini karena anjuran untuk stay at home. Jadi kita patuhi segala perintah atau anjuran pemerintah. Tapi apa daya, hari ini sudah perbekalan di rumah sudah mulai menipis. Jadi saya turun ke pasar. Jadi ini saya lagi di pasar, sahabatku, untuk berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ini pasar-pasar Palaran, tepatnya yang di dalam, yang untuk penjual kue-kue. Ini ada teman-teman saya banyak di sini. Ini ada penjual, ini penjual sayur masak. Ya, ini pasarnya kelihatannya masih banyak yang belum masuk. Ini masih banyak kosong petak-petaknya. Ini petak makanan biasanya di sini, yang jualan nasi kuning, kue-kue, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini bisa terjual tanamannya. Halo Bu, ini Bu Guru ini. Nah, ini Bu Guru ini guru SMA, teman di pasar ini jualan, menjadi langganan saya juga biasanya. Ya, ya, kalau yang ini teman saya, ini juragan cabe, juragan lombok, tomat, bawang ini. Ini namanya Pak Bapak Singgi. Ya. Ini pengusaha sukses ini satu ini. Walaupun petanya kecil gini, tapi jangan dilihat petanya, omsetnya luar biasa. Ya, insyaallah sudah jalan. Iya. Ya, ini. Beginilah, Bu. Adiknya jual bunga ya. Aku dewi ini ngeterne kita ke bank. Siapa? Anu, ini pojok ini duduk di saleh. Oh iya. Kemarin antar ya, antar ayahnya itu. Banyak kembangnya dia juga. Antar sampingnya Pak Gunarto ya. Kemarin. Nengke ini lo pasar kono lo. Kembang daun ya ini banyak. Ya. Beginilah saudaraku. Ini masih di sini, standby di sini, nunggu-nunggu pembeli, mudah-mudahan ada. Ya, kalau tidak nanti kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Ini bawa dagangan, ada jeruk sambal ini juga belum saya tawarkan ini. Biasanya ada satu orang yang langsung biasanya ngambil semuanya. Oke, mungkin untuk sementara sampai sini saja video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.